Ya sahabat, ini hasil panen panen kita hari ini, jamur jengkel. Ya sahabat, kita dapat lumayan banyak sahabat. Sahabat kata Kekei. Halo Kekei. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan panen jamur jenggol. Jengkel apa jenggol? Jengkel. Jengkel. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan. A few moments later. Kali ini kita akan panen jamur jengkel yang tumbuh di bonggol jagung. Benar? Ya. Yeah. Kali ini bahan yang kita butuhkan simpel sekali. Apa itu? Bahan yang kita butuhkan hanya bahan alat. Alat yang kita butuhkan apa? Baskom. Apa itu ping? Baskom buat apa itu? Buat apa? Buat menaruh bonggol jagung. Bukan jamurnya. Canda buat itu dah aneh. Ayo dah. Gimana cara panennya? Kalau mau tahu ayo. Ayo. Sekarang. Ceng ceng ceng. Ya, sekarang kita akan memanen jagung. Oh, come on. Memanen jamur jengger. Ya Allah, unin montoren. Gimana caranya guys? Tinggal kita cabut pelan-pelan guys, seperti ini. Seperti ini guys. Belum fokus guys. Udah. Oh lagi, ya. Ditangkap. Amah lah singan. Amah doet. Oh, guys. Wow, big one. Wow. Aku nggak mau fokus ke dia. Sudah guys. Aku juga mau panen dong guys. Ayo. Like this. Antun doang. Tinggal ditarik aja. Tunggu dan milih. Wah. Oh my gosh. Nyenye. Main dong, takak dong. Tambah. Lagi guys, yang besar-besar aja kita panen besok. Biar ada lagi kita panen yang kecil-kecil. Aku akan menunggu YouTube aku besok. Oke, besok aku upload ya. Ring. Kan udah juga enggak mau sekali bau itu. Yang mana? Beli-beli itu yang besar-besar ini. Tapi aku tidak bisa membaunya. Oh, come on. Iya. Main apa? Emputun. Pijrah pemunyaan kayak mada tanda ya. Iya kak. Iya kak. Ayeng, kita berayum. Mau tanda. Wow, ini sangat banyak dan besar. Mana? Mana teri? Ini jatuh guys. Mana guys? Loe dong. Loe itu apa sih loe? Kalau bagi orang-orang orang apa? Luar daerah yang tidak tahu lo itu artinya banyak. Seperti ini kan banyak ini. Mana? Ini banyak. Wow, sudah banyak guys. Banyak sekali malah. Banyak. Lagi dong. Ih, pindah dong ke sebelah dong. Sini kayak lebih banyak, guys. Oh, yang itu, yang ujung sana itu belum diambil, guys. Besar sekali. Besar sekali. Aduh. Nih, itu Rahma guys yang selalu mengawal kita. Aduh guys. Emma itu ndek bau berbelit-belit. Enggak lawan ke bau sambil ikut dulu. Guys, mana guys ini? Tapi ini kayaknya tidak bisa dimakan. Bisa guys, itu paling enak. Itu bisa dibuat jadi jamur crispy lah ya. Kelantanan akan guys. Kelantan itu panjang ya. Lantan itu panjang. Panjang itu ya lantan.
Eh, aku doang jadi modal memang emang. Enggak kenal, Bay. Ini kote-kote lagi hapus nih. Ini adalah pemeran di permainan anak teko-teko-tek, guys. Dia sekarang udah dewasa. Dan sekarang itu malu melihat dirinya dulu yang agak alay. Apa? Sumpah. Aditya, apa mama Nadet? Dia ini anak kembar, guys. Mana? Dia tuh gento, guys. Guys. Sudah aku jatuh. Nah, yeah, menin beku. Es krim. Kita di pinggir jalan, jadi maklum lah, guys. Ini igang, guys. Itu juga bukan pemirsa. Igang, guys. Lihat igang, guys. Itu igang, guys. Dia makan jamur mentah loh, guys. Igang. Itu juga tempatnya pemirsa, bukan di sini aja. Di sana juga. Kita akan buka lagi pemirsa. Masih banyak. Guys, sudah cukup. Kan bangun. Yuk, silakan dipanen, guys. Gimana caranya manen? Wow, ini besar. Besar. Wah, naon kamu lebar. Ini so big. Wow. Coba sama tangan. Wow, besar sekali, guys. Paket. Coba diambil dong, look at this. Cara ngambilnya tuh kayak gini. Wow. Guys. Wow, diputar-putar, guys, diputar-putar. Oke, guys. Next. Wow, di sana lebih banyak yang lagi yang besar-besar. Kita cari yang besar-besar aja yang di sini ya. Kayak gini nih. Tuh. Tuh. Lalu terakhir kalau mau cara main, silakan komen di bawah ini. Oh iya, yang terakhir lah. Apa nih, Mirca? Iya, masa tak memalukan ya, adik? Dia tak memalukan lalu. Aku pengen... Aku bukan boneka! Boneka Kiki! Oh, adik! Halo, sahabat! Halo, sahabat! Seperti kata Kiki, halo, sahabat! Kita harus ramah kepada sahabat. Ya sahabat, kita akan panen jamur sahabat. Kita akan panen jamur sahabat. Ya sahabat, gini caranya sahabat. Ini sahabat. Oke sahabat. Dapat kita. A few minutes later. Ya sahabat, ini hasil panen panen kita hari ini, jamur jengkel. Ya sahabat, kita dapat lumayan banyak sahabat. Sahabat kata Kiki. Halo Kiki. Ini sahabat kamu. Sahabat Kiki. Ini adalah jamur dari bonggol jagung. Bonggol jagung yang dibiarkan seperti ini. Ditaruh di takak-takak seperti ini. Apa terus sih? Ditombok-tombok, guys. Terus ditutup-tutup, guys. Terus habis itu tumbuhlah, muncullah jamur-jamur seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Terus seperti lagi, ini. Guys. Ini hasil panen kita loh, banyak. Ini lumayan buat panen buat masak kakak saya. Ya, itu bisa dimasak buat apa aja, guys. Ini nyap monyet. Dem naon? Karena aku bukan ibu-ibu. Oke. Okay. Kita okay. Ini bisa dimasak minyak. Pakai minyak enak. Apalagi itu para joga gigang jamak. Dimasak pakai remote. Dimasak pakai remote kata bibi saya. Remote itu apa ya? Remote itu daun bagi. Daun asam yang muda. Daun asam yang masih muda, yang masih hijau muda gitu, tahu kan? Oh, insya Allah. Nah, itu dah. Pohon asam kayak gimana? Pohon asam itu buahnya kayak kacang tapi panjang gitu. Kacang tapi panjang, kacang asam. Ah, itu pemirsa. Terus apa? Nggak dong, anda nggak dong? Apa lagi, guys? Udah itu aja deh, guys. Lain kali kita bikin video lagi. Kalau mau tahu cara gimana bikin kayak gini. Gini. Udah lagi nyusup, guys. K-
kalau tahu, kalau mau tahu gimana cara buat jamur jengger, silakan komen ya kalau mau dibikinin. Jangan lupa subscribe, like, and comment.